Kelurahan Sula ya, Kecamatan Betombari. Ini adalah salah satu kampung di pesisir, di mana di sini banyak perempuan atau ibu-ibu yang berprofesi sebagai penenun sarung buton ya. Alhamdulillah kebetulan hari ini saya lagi berada di sekitar mereka dan ada di tempat tenunan mereka. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang profesinya sebagai penenun. Mungkin saya awali dulu dengan ibu yang ada di sebelah kanan saya. Ibu siapa, Bu? Ibu Mariana. Mungkin usianya sudah 50 tahun lebih ya? Iya, sudah mau 60. Oh, sudah hampir 60 tahun. Beliau sudah lama menggeluti profesi sebagai penenun. Yang di sebelahnya juga, ibu siapa ini sebelah kiri saya? Wak Ode Ramla. Beliau juga sama profesi sebagai penenun. Alhamdulillah, kita sudah bisa melihat hasil tenunan atau karya daripada ibu-ibu yang ada di Kampung Sula ini. Mungkin saya ingin menanyakan sedikit ya ibu ya, terkait dengan apa yang ibu lakukan selama ini. Kalau untuk membuat sebuah sarung seperti ini bisa menghabiskan berapa lama? Satu minggu, kurang lebih satu minggu ya. Kemudian bahannya memang sudah jadi ya, bahannya ya, jadi. Jadi saya perlu sampaikan bahwa mereka melakukan pekerjaan menenun ini memerlukan waktu selama seminggu sehingga menghasilkanlah seperti yang ada di hadapan kita ya. Itu pun mereka karena melakukan kegiatan rumah tangga ya, kegiatan wajib gitu. Kemudian saya tanya lagi, kalau misalnya seperti sudah jadi seperti ini, ini boleh tahu ini apa namanya ibu ini? Bukan. Ini sama dapat sebutannya itu sarung tenunan bokang. Kenapa dia sebut bokang? Karena dia ada motif metaliknya ya, motif mengkilat atau metalik ya, sehingga disebut bokang untuk bahasa di dalam adat butonnya ya. Ini biasa dihargai berapa bu? Kalau misalnya kita untuk harganya satu amparan ini ya, harganya sekitar 400.000. Kalau misalnya dengan selendangnya, 600. Dengan selendangnya 600. Kalau ditambah selendang itu sekitar 600.000. Kalau cuma sarung toh itu 400.000 ya. Jadi kalau seperti sarung yang maaf yang sana yang biasa, biasa. Yang boleh ibu kuning yang biasa yang bukan yang tidak mengkilat. Ini apa namanya, ini apa sebutannya? Telur goreng. Oh, ini telur goreng atau bahasa olinya itu telur goreng. Memang dia mirip telur ya, telur warnanya kuning ya. Ini biasa dipakai untuk kaum pria ya. Kaum pria. Jadi sebutannya ini harganya berapa ibu kalau misalnya? 250. Oh, kalau ini 250.000 harganya. Ini waktunya berapa lama juga kalau dibuat? Kalau misalnya kita sama seminggu. Jadi ini juga seminggu. Seminggu juga waktunya ya. Jadi ibu-ibu di Kelurahan Sula ini, Kampung Sula ini memang sudah lama menggeluti profesi sebagai penenun. Alhamdulillah setiap minggu itu bisa menghasilkan. Hanya mungkin di sini mereka belum terkoordinir dengan baik mengenai pemasarannya. Ini pemasarannya masih secara manual ya, masih person mereka. Jadi belum ada sebuah galeri yang yang dijadikan tempat untuk pemasaran daripada tenunan ini, sarung tenunan ini ya. Kita berharap dengan kemampuan mereka, hasil karya mereka, imajinasi mereka, inovasi mereka, berharap besar agar kiranya mungkin dalam hal ini pemerintah bisa mengkoordinir, mungkin bisa membuatkan sebuah tempat untuk pemasaran, itu mungkin semacam rumah kreatif atau galeri
sehingga orang misalnya masyarakat atau baik yang dari luar maupun lokal untuk berminat terhadap tenunan buton ini, mereka tidak perlu harus mencari kesana kemari atau datang secara person ke rumah warga, mereka langsung saja datang di galeri atau rumah kreatif yang dimaksud. Mungkin begitu ibu-ibu ini punya harapan besar. Kira-kira keinginan harapannya ibu seperti apa dengan banyaknya tenunan yang dibuat selama ini? Ada keinginan-keinginan apa juga mungkin ibu bisa sampaikan? Misalnya mungkin masalah pemasaran ya? Jadi ini kita itu sebenarnya dulu pesannya ternyata ibu-ibu sama. Mereka menginginkan pemasaran yang terorganisir, jadi mereka tidak menunggu sudah selesai membuat tenunan, namun mereka pemasaran ini masih kurang ya. Mereka beringinan ada tempat yang bisa menampung sehingga mereka punya semangat besar untuk bekerja melakukan tenunan yang lebih lagi mungkin ya. Kemudian saya juga berharap selaku masyarakat hari ini juga berharap kiranya mungkin ada sentuhan lagi dari pemerintah, bagaimana namanya diberikan semacam modifikasi sehingga mengikuti tren pasar ya. Karena desainer-desainer di ibu kota itu mereka mencintai juga yang namanya budaya di masing-masing daerah, hasil karya daerah ini, tetapi mungkin dia mengikuti tren pasar ya, mengikuti keinginan pasar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan inilah para ibu-ibu tangguh yang mengisi aktivitas lenggangnya setelah melakukan tugas rutin rumah tangga. Mereka menjadi penenun sarung buton ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan ini dengan maksud agar kiranya bisa diketahui oleh khalayak, baik yang dalam kota Babau sendiri maupun di luar kota Babau, bahkan secara nasional ya, di seluruh Indonesia, sehingga mereka akan bertanya di mana kita bisa mendapatkan produk tersebut, tenunan tersebut. Bisa datang di kota Babau, Kecamatan Beto Ambari, Kelurahan Sulang ya. Bisa kita lihat ada di sini beberapa tempat memang yang sudah diberikan tuan oleh pemerintah. Tinggal kita datang melihat hasilnya. Kerennya di sini sebut Kampung Topa ya, Kampung Topa. Kelurahan Sulang ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih meningkat lagi apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu di Kampung Sulani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cinta.